perlintasan kereta api apa ya teman-teman. Infonya perlintasan kereta api Rangkas Bitung ini mau ditutup. Nggak tahu kenapa ya. Wah, ini dia kita udah sampai. Dalam pintu kereta api menutup di perlintasan. Bangunan penutupan lintasan kereta api stasiun Rangkas Bitung. Widih. Sayonara perlintasan kereta api Rangkas Bitung. JPL 1 berapa tuh? Lagi proses bikin pagar nih nutup palang pintu dia. Nanti bakal dipagar jadi nggak bisa lewat mobil. Udah ditandai nih kawan, titik-titik dari yang penutupan nih, 1, 2, 3. Ini proses gali dari pagar penutupnya nih. JPL 183 akan ditutup hari ini, tanggal 31 Juli 2023. Di sebelah kanan itu ada lokal Merak dan KRL Komuter Line di tengah dan jalur 1.
mantap banget. Deket-deket lagi, tadi gue di foto ya sama KAI, jadi ya jauh aja ya. Nunggu lansiran lokomotif CC201. Itu dia teman-teman, kereta lokal merak di JPL Stasiun Rangkas Bitung yang akan ditutup